Jelang debat Capres, petahana Joko Widodo mengimbau seluruh rakyat yang punya hak suara untuk menggunakan hak pilih mereka sebelum berlibur pada 17 April. Capres Ma'ruf Amin menerima sejumlah artis di kediamannya yang hadir guna memberikan dukungan. Presiden sekaligus Capres petahana Joko Widodo mengimbau seluruh rakyat yang punya hak suara untuk menggunakan hak pilih mereka sebelum pergi berlibur. Hal ini disampaikan menanggapi hasil survei salah satu lembaga perihal belasan juta orang yang akan berlibur pada 17 April mendatang. Sementara untuk debat keempat Capres Sabtu malam, Jokowi mengaku tak melakukan persiapan khusus. Ya, dilihat saja besok malam. Dilihat besok malam. Apa sih yang harus disiapkan? Ya, tergantung pertanyaannya. Oh, enggak ditanya data, masa ngeluarin data. Simulasi apa maksudnya? Sementara itu, calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memberantas korupsi saat menghadiri kampanye terbuka di Bogor, Jawa Barat. Cawapres Sandiaga Uno menyapa warga Jakarta Selatan, tempatnya dilahirkan dan tumbuh besar. Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memberantas korupsi serta mengembalikan kekayaan negara yang mengalir ke luar negeri. Komitmen tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri kampanye terbuka di pekarangan Stadion Pakansari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat siang. Saling mengayomi, saling membantu. Kalau ada yang sesat, kita ajak kembalilah ke jalan yang benar. Bertobatlah.